Tentu yang saya juga apresiasi sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Ini bagian apa? Persahabatan dua negara. Dan ini momentum luar biasa buat apa? Sepak bola Indonesia terus menjaga momentum kebangkitannya. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup. Euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja. Seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar. Itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor satu, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya. Dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya. Baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Wow. Masa cuma segini, lebih banyak bahasanya. Yang dukung Messi siapa? Wow. Oh, banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya, dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik. Yang sudah-sudah kita ngeliat masa depan, sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah gitu. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.